melihat hasil panen sawit bibit unggul milik Bapak Arifin Nur Channel ini. Sungguh sangat mantap dan menggiurkan. Padahal cuma rotasi 10 hari. Tapi hasilnya sangat mantap. Dan lahan sawit yang dipanen padahal cuma 2 hektar. Dari lahan sawit 2 hektar tersebut Arifin Nur Channel memperoleh TBS sebanyak 3 ton 155 kg. Sungguh sangat mantap. Padahal untuk saat ini sedang musimnya kelangkaan buah sawit. Atau di musim trek. Dan biasanya bila musim trek sawit tiba petani sawit akan merasakan kelangkaan buah sawit yang luar biasa. Tapi tidak berlaku bagi kebun sawit Bapak Arifin Nur Channel ini. Karena sawit yang ditanam semuanya dari bibit unggul dari PPKS. Dan keunggulan bibit sawit unggul bila ditanam petani sawit mandiri, tidak akan terlalu berdampak bila musim trek tiba. Dan perlu sahabat petani sawit ketahui, kelapa sawit yang unggul bila musim trek tiba hanya akan berkurang sebesar 20-30% saja dari tonase yang biasa didapat. Hal ini tentu berbeda jauh dengan bibit sawit yang tidak jelas asal-usulnya, atau abal-abal dan bila musim trek tiba. Penurunan atau pendapatan petani bisa berkurang mencapai 50-60% dari tonase yang biasa didapatnya. Tentu ini sangat merugikan bukan? Mulailah dari sekarang, tanamlah selalu bibit sawit yang unggul. Dengan menanam sawit yang unggul, masa depan cerah ada di tangan Anda. Sawit hasil panen kemarin dan nggak sempat kerekam karena hujan. Kamera udah beli tuh, tinggal orangnya, tinggal beli kameramen sama cari editornya. Kau ini tinggal apa?
karung.